Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fadli Teknologi. Hari ini saya mau unboxing nih seri terbaru dari LG New 2019. Ini tipenya 43UM7300. Untuk spesifikasinya, dia ada tank VI, IPS display, 4K Active HDR, DTS Virtual X, Magic Remote. Keunggulannya, ini dia. Oke, yuk langsung aja kita buka ya untuk kardusnya. Nah, pertama kali kita buka, di sini kita langsung melihat ya kayak ada aksesorisnya. Ini dia untuk kabel powernya. Di sini ada kakinya ya, dia ada dua ya, kiri kanan. Oke, ini untuk aksesorisnya ya. Dia ada remote-nya, Magic Remote. Ini garansi dan buku panduannya. Ini juga ada baterainya. Oke, langsung aja kita angkat TV-nya. Ini untuk modelnya. Nah, ini untuk spesifikasinya. Ini UHD TV, EI Thank You EI. Ini UM7300, ini Thank You EI, IPS display, 4K Active HDR, DTS Virtual X. Nah, ini dia Magic Remote-nya. Nah, ini untuk aksesoris-aksesorisnya ya. Dia ada remote. Di sini buat kakinya ya, dia dua. Ini kabel powernya. Ku garansi. Ini buat baterainya ya, baterai remote. Nah, ini bautnya dia ada dua. Di sini ada tali ya buat mengikat kabel. Oke, yuk kita langsung pasang aja kakinya ya. Nah, di sini dia kalau untuk kakinya kita bisa sesuaikan ya. Di sini ada tulisan huruf A. Di sini juga ada sama ya. Nah, jadi kita nyesuaiin. Oke. Kita langsung pasangnya pakai obeng ya, pasti menggunakannya. Oke, kita pasang yang kedua ya. Ini juga sama ya, dia ada tulisannya B ya. Langsung aja kita pasang. Oke, ini untuk tampilannya ya. Untuk desainnya dia metalik ya, hitam, hitam metalik.
Oke, sekarang kita lihat bagian belakangnya ya. Di sini ada buat colokan listriknya. Ini untuk bracketnya ya, dia ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini untuk input-inputnya. Bagian samping dia ada HDMI-nya, ada 1, 2. Di sini ada USB ya. Nah, di sini ada HDMI lagi 1. Jadi untuk input HDMI dia ada 3 input, USB-nya di sini ada 1 lagi, berarti USB-nya dia ada 2. Di belakang 1 dan di samping 1. Di sini untuk antena. Nah, untuk audio out-nya dia ada optical dan kabel. Di sini untuk AV-nya dia ada dan komponen. Oke, sekarang kita coba untuk menyalakan TV-nya ya. Ini TV udah nyala. Nah, ini nggak jauh ketinggalannya untuk keunggulan TV LG, yaitu Magic Remote Control-nya ya. Remote control ini dia dapat memudahkan Anda untuk berselancar di dunia maya ya. Contohnya seperti ini. Jadi remote kita gerakkan, maka pointingnya akan mengikuti gerakan tangan Anda ya. Seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya. Oke, sekarang kita coba ya lihat untuk kualitas gambarnya. Oke, ini untuk kualitas gambarnya. Untuk seri 43UM 7300. Oke, mungkin cukup ya untuk video kali ini untuk tipe 43UM 7300. Yuk, yang belum klik like and subscribe channel ini, mari kita klik like and subscribe agar channel ini dapat berkembang lagi lebih luas dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai ketemu di video-video unboxing selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.